Masih bersama New Screen Evening, pemirsa. Pevindo menaikkan peringkat PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BRIS menjadi IDAAA dengan outlook stabil dari peringkat sebelumnya di IDAA+ atau positif. Peningkatan peringkat ini merupakan surviving entity dari penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Pevindo menaikkan peringkat PT Bank Syariah Indonesia TBK atau BRIS menjadi IDAAA dengan outlook stabil, di mana sebelumnya pasca efektif penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM dan PT Bank BNI Syariah per 1 Februari 2021 lalu, peringkat BRIS berada di IDAA+ atau positif. Peningkatan peringkat ini merupakan surviving entity dari penggabungan usaha 3 bank syariah plat merah BUMN. Selain itu, Pevindo menarik peringkat BNI Syariah atau BSM di mana kedua bank tersebut tidak lagi berdiri sebagai badan hukum yang terpisah dan aset dan kewajibannya dialihkan sepenuhnya kepada Bank Syariah Indonesia. Peringkat terakhir BNI Syariah dan BSM adalah IDAA+ dengan outlook positif. Kenaikan peringkat tersebut mencerminkan realisasi merger yang menciptakan Bank Syariah terbesar di Indonesia dengan total aset melebihi 214,7 triliun rupiah atau setara dengan sekitar 40,4% industri perbankan syariah, yang menjadikannya bank terbesar ketujuh di industri perbankan per November 2020. Dari Jakarta, AJX Channel.